Halo Baskyu, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Rezeki dilancarkan, segala usaha rencana dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya Bosku. Oh ya Bosku, jadi hari ini aku bersama istri dan anak-anakku sembahyang di Hari Raya Galungan ya, Hari Raya Kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi pas kebetulan hari ini aku berada di Bali, jadi liburan selama 5 minggu ya. Nah, aku sekarang start sembahyangnya tuh di Pura Bali Agung nih. Nah, sekarang aku berada di Pura Bali Agung, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ya. Nah, mungkin nanti, nah, bukan mungkin lagi ya. Nanti aku akan setelah dari sini aku sembahyang di Pura Pusa, Pura Dalam Pingit, dan mungkin agak siangan sedikit nanti aku mau sembahyang ke Tampak Siring. Nah, itu lihat nih. Pura Bali Agungnya megah sekali ya. Dan setelah di Tampak Siring nanti kita lanjutkan, atau aku mau lanjutkan sembahyangnya di Pura Tangkas Kori Agung ya, di Klungkung. Aku udah pernah nongol ini di video ini. Nah, kelebesku, jadi untuk sembahyangnya di sini sudah selesai di sini, tapi masih ada di tempat-tempat yang lain lagi ya. Jadi ikutin terus ya videoku sampai selesai aku sembahyang di Hari Raya Galungan ini ya. Cuma ayah ambil dikit-dikit aja nih. Oke lah bosku ya, sekarang aku berada di Pura Pusa. Setelah tadi selesai sembahyang di Pura Bali Agung, sekarang aku sembahyangnya tuh di Pura Pusa sekarang ini. Tuh, lihat nih puranya tuh sangat-sangat indah sekali ya bosku. Jadi beginilah kita memaknai kemenangan Dharma melawan Adharma, atau kebaikan dimenangkan melawan keburukan ya. Jadi kita bersama-sama memanjatkan puji
syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, bersama keluarga di sini ya. Tuh, lihat nih puranya tuh. Sangat-sangat berada di tempat yang sangat-sangat indah sekali ya. Nah, itulah bosku ya. Jadi kebersamaan di sini sangat-sangat kental sekali ya. Nah, di desaku ini kalau pada hari raya, pada saat hari raya Galungan ataupun Kuningan ya, jadi kita sembahyang di sini bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing ya. Sama istri, anak-anak dan keluarga-keluarga yang lainnya ya. Tuh lihat nih. Tuh. Pokoknya hari raya kemenangan Dharma melawan Adharma ini sangat-sangat berarti sekali ya bagi umat Hindu yang ada di Bali. Nah, oke lah bosku ya. Sekarang kita sembahyang di Pura Dukuh ya. Jadi lokasinya ini, lokasi puranya ini tidak jauh dari Pura Pusah tadi yang apa namanya? Kita sudah selesai sembahyang di sana tadi ya. Nah, ini lokasi puranya itu di bawah pohon beringin, bosku. Menyatu dengan alam yang begitu indah sekali ya. Tuh. Jadi lokasi puranya ini memang berdekatan dengan hutan lindung yang berada di lereng bukit. Di desaku ya. Lihat nih, tuh puranya tuh. Semakin tiga dunia, semakin banyak ya. Mendoakan kan terkabulkan kan. Semua nih itu. Nah, oke lah bosku ya. Jadi ini puranya berada di bawah pohon beringin ya, sangat-sangat unik sekali ya. Tuh lihat nih. Tuh sangat-sangat unik sekali ya puranya. Tuh pohon beringinnya sangat besar sekali di sini nih. Oke lah bosku, jadi puranya di sini tuh sangat-sangat, lokasinya sangat-sangat unik sekali ya. Berada di bawah pohon beringin yang ada lubangnya di bawahnya itu, dan ini menyatu nih. Tuh lihat nih, indah sekali ya, menyatu dengan alam, betul-betul indah sekali. Tuh lihat nih puranya tuh, aduh. Pokoknya gimana ya, di bawah pohon beringin yang besar seperti ini kayak macam ada aura magisnya yang betul-betul kuat sekali ya kalau kita sembahyang di sini. Hai Ratu, senyum dong. Mantap senyumnya di hari raya. Eh, kok gitu? Peace. Mama pengen diantar, sabar. Sabar, masih banyak turun. Halo. Halo bosku. Nah, oke lah bosku, jadi posisi pura atau pura dalam pinggir ini dekat danau. Tuh lihat tuh. Jadi beginilah uniknya desaku ya, desa Kedisan.
Danaunya ini Danau Batur dan di ujung itu Gunung Baturnya. Ini si centil ini. Tuh lihat tuh. Ini senyumnya. Oke lah bosku ya. Sekarang aku sembahyang di Pura Dalam Pingit ya. Nah, lokasi puranya ini ya sudah aku katakan tadi di dekat Danau Batur ya. Tuh lihat nih puranya tuh sangat-sangat bagus sekali ya. Oke lah bosku ya. Jadi terima kasih ya telah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih ya bosku, terima kasih.